Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'du, kaum muslimin rahmatullah. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa suatu saat ada orang kaya yang ingin mendermakan hartanya. Maka orang ini memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan petunjuk siapa orang yang tepat untuk diberikan sedekah dari hartanya. Maka pada saat itu dia keluar rumah dengan membawa uang yang cukup banyak dan bertemulah orang kaya ini dengan seorang laki-laki di tengah jalan. Maka diberikanlah uang itu kepada si laki-laki ini. Dan ternyata laki-laki ini adalah seorang pencuri. Dia menceritakan kepada masyarakat bahwa dia telah mendapatkan sedekah, mendapatkan harta yang cukup banyak dari seorang yang dermawan. Maka saat itu masyarakat protes, kenapa pencuri ini diberikan harta atau disedekahi berupa harta dari orang kaya ini. Maka si orang kaya ini, si dermawan ini menyesal. Ada perasaan menyesal, ya Allah, kenapa harta yang telah saya dermakan itu tidak tepat sasaran. Maka pada waktu berikutnya, pada hari berikutnya dia keluar rumah lagi dan berdoa, ya Allah, tunjukkanlah kepadaku orang yang tepat untuk aku berikan sedekah. Maka dia bertemu dengan seorang wanita, diberikanlah harta yang cukup banyak kepada wanita ini. Dan akhirnya wanita ini memberitahukan, menginformasikan saking gembiranya kepada masyarakat bahwasanya dia telah mendapatkan uang yang cukup banyak. Dan ternyata wanita ini berprofesi sebagai seorang yang wanita tunasusila ataupun yang pekerja seks komersial. Akhirnya orang-orang banyak juga mencibir laki-laki ini kenapa memberikan hartanya tidak tepat sasaran. Akhirnya dia memohon, ya Allah, tunjukkan lagi kepadaku siapa orang yang tepat untuk aku berikan hartaku ini. Maka pada hari yang ketiga dia keluar rumah sambil membawa uang yang cukup banyak, bertemu dengan seorang laki-laki, diberikanlah uang kepada laki-laki ini. Nah, ternyata yang ketiga ini adalah orang yang lebih kaya daripada si dermawan itu. Dan dia menceritakan kepada orang-orang telah mendapatkan uang dari si dermawan ini. Maka si orang kaya ini, yang dermawan ini, memohon, ya Allah, kenapa saya memberikan harta tidak tepat sasaran. Nah, pada waktu berikutnya si laki-laki ini mimpi dan mendapatkan ilham dari Allah Ta'ala dalam mimpinya bahwa Allah Ta'ala menerima sedekahnya. Dan ternyata betul, dengan mendapatkan uang dari si orang kaya inilah laki-laki pertama penerimanya adalah si pencuri. Akhirnya dia insaf, bertaubat dari perbuatan maksiatnya. Dengan hartanya itu dia bisa jadikan sebagai modal usaha dan dia berhenti dari profesi mencurinya. Dan untuk wanita yang sebelumnya adalah wanita nakal itu, dengan mendapatkan harta itu dia juga bisa insaf, bisa bertaubat dan berhenti dari profesinya. Dan orang yang kaya yang ketika tadi yang mendapatkan harta banyak itu, dia akhirnya mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Dia sadar bahwasanya sebenarnya dia lebih kaya daripada si dermawan itu, tapi kenapa dia bakhil selama ini. Akhirnya dia bertaubat dan insaf dari perbuatan bakhilnya itu. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah contoh orang yang dermawan dengan keikhlasannya, maka Allah Ta'ala tunjukkan jalan yang tepat. Dan itulah
makna daripada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya seluruh amalan itu tergantung pada niatnya. Ketika dia niat ikhlas karena Allah, maka diberikan petunjuk kepada jalan yang tepat, dan dengan uangnya itulah, dengan sedekahnya itulah dia bisa menjadikan petunjuk, bisa menjadi sarana hidayah orang yang sebelumnya berbuat maksiat, berhenti dari perbuatan maksiatnya, dan dia mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bisa kita tiru perbuatan ini. Ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.